Selamat siang Tribuners, bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan Breaking News. Viral di media sosial Instagram, seorang wanita nekat menaiki kap mobil yang diduga milik suaminya saat sedang membawa wanita lain. Dalam akun Instagram Adela Astanti Hasri, terlihat wanita mengenakan pakaian putih-putih menjegat mobil Mitsubishi Expander hitam di Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Dari video amatir warga, terlihat wanita dengan pakaian putih-putih tersebut melakukan pencegatan terlebih dahulu terhadap mobil Expander tersebut. Namun, mobil tersebut terlihat tetap melaju hingga wanita yang berada di dalam video memanjat dan memberhentikan mobil tersebut. Aksi tersebut sontak membuat masyarakat sekitar heboh dan langsung memvideokan serta ramai-ramai menghampiri mobil tersebut. Dalam video tersebut, seorang yang memvideokan mengatakan bahwa perkara tersebut merupakan adanya wanita lain yang diduga dibawa oleh suaminya. Akibat aksi tersebut, Jalan Cokro Aminoto sempat padat yang mengakibatkan antrean kendaraan. Hingga saat ini wanita yang berada di dalam video belum diketahui identitasnya. Demikian Breaking News kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.